Citra, mau kemana kamu? Saya mau ketemu Mas Roy. Kamu mau ketemu sama Roy lagi ngapain? Ada yang mau saya bicarakan sama dia, Pak. Kalau gitu aku yang nganter ya. Tapi... Gak apa-apa, nanti kamu diapa-apain lagi sama dia. Sekarang saya nganter, ya. Oke. Yuk, silakan. Kamu di mana sih, sayang? Mona? Mama ya, Mona. Tante, Tante dengarkan kok ada suara bayi. Suara bayi? Enggak. Tante gak dengar suara apa-apa. Mungkin Tante, itu suara bayi jelas banget Tante, ya kali Tante gak dengar. Mona, Mona, Mona. Jangan-jangan itu suara... Ada bayi kamu yang sudah meninggal, yang dia merasa sudah dibuang sama kamu karena kamu sudah gak ingat lagi dan melupakan dendam kamu atas kematian dia. Kamu tahu kan belakangan ini Tante lihat kamu, kamu sibuk dengan diri sendiri. Kamu sibuk memikirkan Raja karena kamu sudah jatuh cinta sama Raja, ya? Mona, apa kamu lupa? Orang itu sudah merusak hidup kamu. Dia juga salah seorang penyebab bayi kamu meninggal, Mona. Kenapa kamu bisa lupa itu? Raja itu ayah dari anak saya. Gak mungkin dong kalau misalkan anak saya benci sama ayahnya sendiri. Tentu saja mungkin. Anak kamu tidak akan suka bila ibunya jatuh cinta sama orang yang salah. Orang yang sudah membuat dia kehilangan hak dia untuk hidup. Raja dan Clara. Ingat, Mona. Kamu jangan pernah melupakan dendam kamu atas kematian bayi kamu. Ini bukan buat kamu. Ini buat bayi yang tidak berdosa. Kamu sayangkan sama anak kamu. Sayangkan, Mona. Kamu harus membalaskan dendamnya. Tante tahu, kamu pasti pikir Tante itu orang yang jahat. Tapi Tante pernah di posisi kamu. Tante juga pernah kehilangan anak, Mona. Dan Tante tidak akan pernah melupakan dendam itu, amarah itu. Kamu pun juga harus begitu. Balaskan dendamnya. Biarkan bayi kamu tenang di alamnya. Tante hebat banget ide. 11-12 liciknya kayak gue. Tante Andis, Tante Andis. Lo bisa aja bikin Mona jadi inget lagi sama dendam. Lihat aja Mona. Gue pasti bakal dapetin lo. Karena lo itu milik gue, bukan milik Raja.